إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الامور محدثاتها فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يبعد muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan senantiasa berusaha mengamalkan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larang-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya. Ma'asral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa Di antara salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu hendaknya senantiasa memuliakan, menghormati, mencintai dan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulullah SAW dan juga taat kepada para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Masrumin rahimakumullah. Adapun makna cinta sebagaimana cintakan oleh Sufyan As-Sauri beliau mengatakan Al mahabbatu huwa ittiba'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya cinta kepada Nabi adalah yaitu senantiasa berusaha mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan ya Muhammad Jika kalian wahai manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum bakum, maka Allah akan berikan dua keutamaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa di antara kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah adalah zat yang Maha Pengasih lagi yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani, warhamakumullah. Imam Ibnu Katsir belum mengatakan ayat ini merupakan pemutus dan penentu hukum bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah namun tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya cinta dusta. cintanya tinta palsu sampai dia mau mengikuti Rasulullah SAW baik dalam perbuatannya baik dalam ucapannya dan juga dalam segala kondisi Ma'asul muslimin rahimani wa apa konsekuensi bagi kita yang mengaku cinta Nabi yang mengaku umat Rasulullah SAW yang pertama adalah hendaknya takdimuhu wa hendaknya kita mendahulukan Rasulullah dan mengutamakan Rasulullah SAW. Di antara cara kita mengutamakan Rasulullah SAW adalah: jika ada ucapan, pendapat, guru kita, ustadz kita, kiai kita, panutan kita, menyelisihi Rasulullah SAW, maka hendaknya kita mendahulukan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Imam Syafi'i belum mengatakan, "Ajma'al Muslimuna." ala anna man istabana law sunnah fala yahillu li ahadin ay yuqaddima qawlu ahadin telah sepakat semua umat Islam dan juga para ulamanya barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w maka tidak boleh dia tinggalkan sunnah itu demi mendahulukan pendapat orang lain ma'asallam sallimin rahimakumullah kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fima amara wajtinabu ma Tuntutan dari kecintaan kita kepada Nabi adalah yaitu senantiasa kita taat kepada Rasulullah SAW dan juga menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya taat kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80. Mayyutir rasula faqat ata'a Allah wa man tawalla alaihim barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah sungguh kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad sebagai penjaga dan pemelihara mereka Ma'asul muslimin rahimani Imam Syafi'i mengatakan apabila sesuatu telah tetap dari Rasulullah SAW maka wajib bagi semua umat Islam menjalankan ketetapan Rasulullah SAW dan tidak boleh bagi seseorang pun untuk berpaling dari perintah-perintah Rasulullah SAW kemudian tuntutan yang ketiga adalah ittiba'uhu wa ahdu yaitu hendaknya kita senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dan juga senantiasa beritiba dan mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya asal ucapan Nabi Muhammad perbuatan Rasulullah sallallahu adalah untuk diikuti bukan untuk diselisihi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selama dia di akhirat dan senantiasa dia banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Munkasir belum mengatakan ayat ini merupakan asas pondasi dasar bagi umat Islam hendaknya mereka senantiasa mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Begitu juga Syekh Husain bin yang belum mengatakan sungguh telah sepakat semua umat Islam bahwasanya wajib bagi kita untuk taat dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya as-sunnah hadis merupakan sumber hukum Islam setelah setelah Al-Qur'anul Al Karim. Kemudian yang terakhir Allah yubada illa bima sura. Janganlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya agama ini milik Allah. Agama ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita kita beribadah berdasarkan dalil. Telah banyak hadis yang menjelaskan haramnya larangan bagi kita untuk menyelisihi dan beramal ibadah tanpa dalil. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an man ahdasa <tuh>, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawwaradun. Barang siapa yang melakukan suatu perkara baru dalam agama ini maka perkara tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain beliau bersabda, man amila amalan amruna barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah suatu cara beragama tanpa ada landasan dari kami maka amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah mendahulukan beliau mengutamakan beliau kemudian senantiasa itibak kepada Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala أقول قولي هذا وأسر الله لي ولكم ولا إسر مسلمان من كل ذنب فاستكفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> 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 <أه> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Ma'asir al-muslimin jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah Apa keutamaan yang akan didapat oleh orang yang mencintai Nabi Muhammad Dan bisa merealisasikan kecintaan dia dalam kehidupan sehari-hari Yaitu dengan senantiasa meladani Rasulullah SAW Yang pertama adalah dia akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, salatsun man kunna fihi wajada iman. Ada tiga hal barang siapa yang ada pada dirinya sungguh dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu yang pertama adalah hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala galanya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibul mar'a la illa Yaitu seseorang mencintai saudaranya orang saudara yang lain. Kecintaan ini dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yakrahu ay yauda fil kufri kama yakrahu ay nar. Yaitu dia khawatir terjerembah kembali dalam kekufuran sebagaimana dia takut akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Kemudian yang kedua, setelah dia merasakan manisnya iman, maka dia akan memperoleh kesempurnaan iman. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ajmain Sungguh tidak akan sempurna iman di antara kalian Sampai kalian menjadikan aku Lebih dia cintai Dibandingkan cintanya kepada orang tuanya Kepada anaknya Dan kepada seluruh umat manusia Hadis riwayat imam muslim Dan yang terakhir Ini yang paling kita harapkan Yaitu kita akan dikumpulkan Bersama Rasulullah SAW Di dalam surga nanti di hari kiamat Sebagaimana hadis Di anak malik beliau mengatakan "Anna rajulan min alil badiyati ata ila nabi Suatu hari ada seorang laki-laki dari kalangan badui. Beliau datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, mata sah. Ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Kala maka Rasulullah mengatakan, Wailaka wa ma'adatta Celakalah engkau, wahai laki-laki. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Fakala maka laki ini mengatakan, "Ma'adatu la illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan amal yang banyak. Hanya saja saya sangat cinta Allah dan saya sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Maka apakah Rasulullah belum mengatakan, "Innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang engkau cintai. hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Kemudian Anas bin Malik rawi hadis ini mengatakan, "Fa ana uhibbu wa, wa rasulahu wa Abu -ba Bakrin wa Umar farju fa an akuna mahum wa ilam a'malu bi a'malihim." Demi Allah kata Anas bin Malik, "Aku sangat cinta dengan Allah, aku cinta dengan Rasulullah dan aku cinta dengan Abu Bakar dan Umar." Dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun amalanku tidak bisa may, tidak bisa menyamai dengan amalan-amalan mereka. Semoga Allah berikan kepada kita manisnya iman, kesempurnaan iman dan Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat kelak. Marilah khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin. Inna wa malaikatahu <Suluhu> yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب جيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصرنا وانا في فلسطين اللهم انصرنا الاخواننا في فلسطين ودمر اليهود وانصرهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلادنا المسلمين نعمه يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رَؤُوفٌ رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة العيون واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وي القربى الكرب وينهني الفخشي والمنكر والبخي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ذي ما الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولد الله اكبر اكم الصلاه